Aibda Suyatno, personel unit Binmas Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Duri Selatan, bersama dengan Babinsa Serka Agus Wahid dan Kasih Pemerintahan Jaya Nuri serta Kasatpol PP Ahmad Soleh melaksanakan pemantauan operasi penertiban aliran listrik. Pelaksanaan OPAL dilaksanakan dengan maksud dan tujuan diantaranya adalah sebagai upaya menekan angka pencurian listrik dan pencegahan kejadian kebakaran yang bersumber dari listrik. Pelaksana penertiban adalah petugas PLN yang melakukan pemeriksaan terhadap normal atau tidaknya saluran aliran listrik dan dinas damkar sebagai upaya sosialisasi bagaimana pencegahan kebakaran. Untuk mempercepat, kegiatan ini dibagi dua zona, yakni meliputi wilayah RW 5 dan wilayah RW 6 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sebelum pelaksanaan OPAL dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan apel bersama dengan 3 pilar tingkat Kelurahan Duri Selatan. Sebagai pemimpin apel Kasatpol PP Ahmad Soleh dan pembina apel Kasipem Jaya Nuri dan dihadiri Babinsa Serka Agus Wahid, dengan peserta apel terdiri dari utusan PLN dan PPSU yang berlokasi di halaman samping kantor lurah di Jalan Duri Selatan 7 RT 5 RW 5 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Dari hasil pelaksanaan OPAL tersebut didapati beberapa temuan yang merupakan aliran listrik yang padam pada prosedurnya seperti kabel tanpa melewati MCB dan beberapa temuan lainnya. Temuan tersebut didapati dari beberapa objek yang merupakan pemukiman penduduk warga maupun objek berupa home industry seperti konveksi. Demikian dilaporkan oleh Binmas Duri Selatan, Aibda Suyatno. Salam Tribrata.